Jika sebelumnya sudah mengulas tentang HP harga Oppo 1 jutaan, kini admin akan memberikan rekomendasi HP Oppo di rentang harga 2 jutaan. Dengan harga yang lebih tinggi, pastinya spesifikasi HP Oppo harga 2 jutaan ini sedikit lebih baik. Dalam pengamatan kami, setidaknya ada HP Oppo dengan RAM 4-8GB serta ruang penyimpanan mencapai 128GB. Di harga ini, kamu juga akan mendapatkan HP Oppo yang dibekali 3-4 kamera belakang. Cocok untuk yang suka fotografi dan share hasil foto di sosial media, termasuk sudah menggunakan baterai yang besar. Biar lebih jelas, tim GadgetMe akan berikan daftar HP Oppo harga 2 jutaan dengan kamera terbaik yang sudah tersedia di pasaran. HP Oppo harga 2 jutaan keluaran terbaru adalah Oppo A55. HP ini menawarkan pola warna gradasi di bagian belakang. Pada bagian depan terdapat layar berukuran 6,51 inci dengan resolusi HD+. Oppo A55 menyediakan kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera deep 2MP. Sedangkan pada bagian depan menyematkan kamera selfie 16MP. Performa HP Oppo ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G35 yang disokong RAM 4GB dan memori internal 64GB dan bisa diperluas dengan microSD hingga 256GB. Sebagai sumber dayanya, Oppo A55 disuplai baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan teknologi fast charging 18W. Serunya, Oppo A55 sudah memiliki sertifikasi IPX4 yang bisa tahan dari percikan air. Oppo A54 menjadi HP Oppo harga 2 jutaan yang rilis di tahun 2021. Berbeda dari HP Oppo A-series lainnya, HP ini sudah memiliki sertifikasi IPX4. Di mana Oppo menambahkan sebuah lapisan penahan air yang memberikan ketahanan cukup untuk penggunaan sehari-hari. HP Oppo A54 ini mengusung konsep layar punchable berukuran 6,51 inci yang memiliki resolusi HD+. Dari sisi kamera, ada 3 sensor yang terdiri dari kamera utama 13MP. Makro dan deep 2MP, serta kamera depan 16MP. Berbicara soal performa, HP Oppo ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio P35. Prosesor ini disokong dengan kapasitas RAM 4GB dan internal 128GB. Sementara untuk sumber dayanya menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. HP Oppo harga 2 jutaan berikutnya adalah Oppo A53 yang sudah mengusung layar luas berukuran 6,5 inci yang mendukung refresh rate 90Hz dan resolusi HD+. Jadi cukup nyaman digunakan untuk menonton ataupun bermain game. HP ini juga hadir dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera 13MP, 2MP untuk makro dan 2MP untuk deep. Untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 16MP. Performanya ditenagai oleh prosesor Snapdragon 460 dengan memori RAM 6GB dan ROM 128GB. Dibekali dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB, Oppo A52 sangat cocok untuk Anda yang terbiasa menggunakan banyak aplikasi hingga game. Baterai berkapasitas 5000 mAh serta fast charging 15W juga siap menjaga daya tahan Oppo A52. Chipset Snapdragon 665 dan GPU Adreno 610 akan bekerja maksimal untuk beragam kebutuhan.
Dukungan chipset ini bisa dibilang cukup baik jika melihat harga HP Oppo A52 RAM 6 GB yang kini hanya 2 jutaan. Layarnya berukuran 6,5 inci yang terlihat sangat luas berkat desain kamera punch hole. Gak cuma itu, layarnya juga memiliki kualitas Full HD Plus yang dijamin memberikan pengalaman menonton video dengan baik. Di sektor kamera, Oppo A52 menggunakan sistem quad kamera dengan lensa utama 12 MP. Dan beberapa lensa lain mendukung fitur ultra wide angle dan bokeh, sementara di bagian depan ada lensa 16 megapiksel. Resolusinya memang tak terlalu besar karena menyesuaikan dengan harga Oppo A52 di pasaran. Oppo A5 2020 termasuk HP Oppo terjangkau dengan spesifikasi yang oke. Lihat saja kameranya, terpasang 4 kamera belakang yang memiliki konfigurasi sensor 12 MP, 8 MP, 2 MP, dan 2 MP dengan kamera selfie 8 MP. Bicara soal performa, HP ini sudah menggunakan prosesor dari Qualcomm yakni Snapdragon 665 yang mendapatkan sokongan RAM 3/64 GB atau 4/128 GB. Sumber dayanya berasal dari baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan seharian untuk penggunaan normal. Oppo A5 2020 berjalan dengan sistem operasi Android 9 atau Pie dengan UI Color OS 6.0.1. Itulah daftar HP Oppo harga 2 jutaan yang bisa dimiliki. Jadi, mau pilih HP Oppo 2 jutaan yang mana? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar gadget terbaik dari GadgetMe.